tapi saya sudah luntur. Baru agak terang guys, kelihatan cerah muka saya guys. Di dalam gelap banget guys. Bentar lagi ada hantu lewat guys. Assalamualaikum, welcome back to my channel. By the way, kali ini kita menuju ke The Grand Aquarium. Yuk ikuti keseruannya and happy watching guys. Kita sudah masuk ke kawasan akuarium yang gede guys. Gelap-gelapan guys. Kayak gua gitu ya. Macam gua. Cuma lihat-lihat kayak gini doang. Masuk gua ini. Nggak kelihatan banget ini hitam kelihatannya, soalnya di dalam akuarium gedung dua nih, macam dua buatan ya, bukan bulan. Dingin juga sini dalamnya. Nah ini mungkin ya, di dalamnya ada ikan-ikannya segala macam ada di sini. Menyelusuri gua buatan yang ada di Ocean Park guys. Ini nah, lihat akuarium raksasanya di sana. Sama persis kayak di Ancol. Nah, ini nih. Akuariumnya. The Grand Aquarium membawa Anda dan keluarga dalam perjalanan multisensori dari pantai hingga ke dalam laut yang paling gelap. Di sini kita akan mendapatkan kesempatan yang menarik untuk menjelajahi berbagai bentuk kehidupan yang menjadikan laut sebagai rumah. Dimulai dari kolam yang dipenuhi teripang dan binatang laut hingga terowongan terumbu karang yang spektakuler. Di sini kita dapat menyaksikan ekosistem yang sangat indah di sekitar terumbu karang. Jendela luas di bawah air seperti kubah akuarium setinggi 5,5 meter dan panel pengamatan akrilik selebar 13 meter yang menakjubkan. Akan lebih dekat ke koleksi 5.000 ikan yang lebih dari 400 spesies yang menakjubkan. Sebagai akuarium terkemuka di Asia, Grand Aquarium Ocean Park terus meningkatkan lingkungan hidup para duta hewannya serta teknik dan fasilitas perawatan hewan. Grand Aquarium menawarkan lingkungan yang sangat baik untuk menghasilkan kehidupan laut generasi berikutnya. Sejak awal berdirinya, Ocean Park telah menyaksikan 25 spesies berbeda berkembang biak melalui perkawinan alami, termasuk 11 jenis hiu, 1 spesies pari, 1 spesies cat, dan 1 jenis kuda laut. Ini ikan parinya guys di sini ternyata, tapi gelap banget ya, nggak ada cahayanya. Aturan mah diterangin ya. Tuh ikan parinya gede banget guys. Wah, itu ekornya beracun loh. Ada yang mati kena ekornya. Mana sih ikan parinya lagi, nggak nongol-nongol. Nah itu ikan parinya tuh, tuh terbang lagi. Masya Allah ikannya guys, banyak banget tuh. Ikan apa ini? Ikan wader apa, ikan apa? Ikan bandeng mungkin ya. Ke atas sana tuh akuariumnya gede banget ini. Ikan apa ini? Banyak banget ikannya. Jadi pengen goreng ikan aja ya, lihat ikan banyak ini. Ikannya guys banyak kan. Ini kita posisinya lagi di akuarium besar juga. Bagus-bagus juga di sini ikannya. Banyak banget ikannya. Ada ikan pari. Hari Sabtu libur, nggak terlalu banyak banget. Nah, kayak hari Minggu ya. Kalau hari Minggu mungkin lebih banyak banget. Kita lihat ikannya lagi ya, guys. Nah,
sana, tinggi banget lah sampai sana ikannya. Terus sampai ke bawah muter aja ikannya tuh, bagus banget. Makin rame. Udah jam berapa sih ya? 5:30. Kita juga merayakan pesta Halloween gini, sambil lihat-lihat ikan dan danannya ala-ala hantu gitu ya. Namanya juga pesta Halloween. Banyak hantu yang berkeliaran di sini guys. Gak ada lagi kolam ikannya, cuma ya tadi aja. Masih bagusan di Ancol ya, Jakarta. Tapi saya sudah luntur, semua sudah luntur. Sini baru agak terang guys, kelihatan cerah muka saya guys ya. Cerah banget. Oh, di dalam gelap banget guys. Ntar lagi ada hantu lewat guys. Di belakang ada hantu. Hantu-hantuan orang Hong Kong. Halloween. Secara khusus, Ocean Park berhasil memupuk yaitu pengembangan generasi kedua ikan pari bintik hitam dan hiu karang sirip putih. Dalam hal lingkungan akuarium, fasilitas dan pelatihan staf Ocean Park telah mempertimbangkan kebutuhan pembiakan ketika merancang akuarium besar, sehingga 5.000 ikan dari lebih dari 4.000 spesies dapat memiliki lingkungan yang nyaman untuk hidup dan berkembang. Lingkungan yang luas untuk menampilkan perilaku alami dengan kapasitas 5.244.000 liter. Grand Aquarium menawarkan lingkungan yang nyaman bagi para duta ikan yang tinggal di sana, dengan ruang 2 kali lipat dibandingkan dengan fasilitas sebelumnya. Fasilitas canggih membuka jalan bagi generasi baru sebagai salah satu akuarium terbaik di dunia. Grand Aquarium dilengkapi dengan sistem pendukung kehidupan canggih yang dilengkapi saluran skimmer di permukaan atas tangki. Gimana guys menurut kalian tentang The Grand Aquarium ini? Cukup indah bukan? Guys, ikan pari, macam-macam ikan di sini, gede-gede banget tuh. Itu ikan parinya lagi tidur. Tuh udah berenang kan ikan. Guys, sudah keluar ini, kita ada di bubble-bubble. Ada bubble-nya, banyak bubble, balon-balon anak kecil pada main guys. Seru banget permainan hari ini. Pokoknya seru banget lah. Kita main-main di Ocean Park guys. Nah ini guys, bareng teman-teman ketemu di sini. Halo. Ini tuh kameranya di sini. Iya, cuci kameranya. Pakai view bakso ya, makan yang celok. Tadi udah masuk ke akuarium, roller coaster udah. Itu yang semua wahana kita naiki semua. Yang serem-serem juga kita naikin. Semuanya. Enjoy buat hari ini. Enjoy for today. Sampai ketemu tahun depan. Iya. Amin. Sampai ketemu tahun depan lagi. Kita kumpul lagi di sini. Yang penting sehat selalu buat kita semua. Sehat-sehat, banyak rezekinya. Banyak uangnya. Semuanya. Iya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Insya Allah tahun depan. Kalau belum tahun depan, ya insya Allah tahun depannya lagi. Yang penting tetap sehat. Iyalah. Kesehatan. Awake pikirane wis pasti harus happy. Happy itu harus ya biar kita tetap seger awet muda gitu.
sudah selesai. Kita mau keluar dari Ocean Park nih guys, menuju ke MTR. Makasih yang sudah nonton. Thank you for watching. And see you next on my video. Bye. Exit guys, keluar. Kita keluar dari Ocean Park. Bagus banget ini pemandangan. Makin malam suasananya makin bagus. Alhamdulillah usai sudah petualangan kita di Ocean Park Hong Kong, yaitu dimulai dari 5 wahana ekstrim yang wajib kita coba, kemudian ke Ocean Express atau kereta tepi laut, dan cable car atau kereta gantung, dan yang terakhir ini The Grand Aquarium. Sekian review dari saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaiannya, dan terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Dukungan kalian berupa like, komen, serta saran dan kritik yang membangun. Juga share video ini ke sosial media kalian. Klik subscribe, like, komen, serta klik loncengnya agar tak ketinggalan saat saya update video yang selanjutnya, yaitu setiap hari Sabtu jam 8 pagi. Okay guys, thanks for watching and see you next on my video. Bye. Suasana Ocean Park di malam hari guys, makin malam makin ramai dan tapi sayangnya HP saya sudah mau lowbat, jadi harus pulang. Terus waktu sudah menunjukkan pukul 7:30 guys, sudah kemalaman. Let's go. Give it to me like.